Bing beng bung bada bung beng beng. Jadi Anda mau pelihara kadal duri? Nah oke okay guys, jadi tangan gue ada dua hewan. Ini hewan tinggalnya satu rumah ya? Enggak lah, enggak. Enggak, ini Angela tinggalnya tuh di depan, di belakang, di halaman belakang. Sementara ini kadal duri tinggalnya di tera ini gitu ya guys. Jadi kadal duri ini termasuk peliharaan yang ya gampang-gampang susah gitu loh guys. Jadi pertama susahnya karena mereka hewan yang cukup stresan. Dan kedua mereka tuh butuh apa? Butuh lingkungan hidup yang agak kompleks gitu loh guys. Jadi nggak terlalu mudah ya, ini level 2 guys. Kalau level 1 itu leopard gecko. Kalau leopard gecko asal bersih, aman. Kalau ini dia agak kompleks guys. Jadi dia memang lebih baik bioaktif kandangnya. Ini bioaktif ya, ada cacingnya, cuma belum gue taruhin springtail lagi untuk bantu support lingkungan hidupnya. Dan ya ini sebenarnya pretty easy sih binatang ini, lumayan EZ gitu loh, biaranya nggak susah. Yang penting kalian jaga kelembapan dan jaga jangan sampai itu tempat kandang mereka tuh becek banjir gitu ya guys. Bener-bener cuma kayak gini nih, semprot. Kalau gua semprot ada uletnya, mati uletnya guys. Ya, Angela. Nah jadi kita spray secukupnya aja. Gini nih, paling set. Yang penting lembab guys. Kadang juga gua giniin mereka. Tuh. Spray gini guys. Tuh, dia langsung seger kan, langsung aktif. Kok kamu yang makan uletnya? Jadi mereka ini sebenarnya gampang guys, jadi cuma ya kayak gitu tadi barusan gue udah demonstrasi kan jaga kelembapan, pokoknya gak boleh terlalu becek, kalau terlalu becek mati, out, sama jangan terlalu stres. Tapi gak binatang ini tuh gak se-stres itu loh, gak kayak salva yang stresnya tuh luar biasa gitu, atau kura-kura piput, atau kura-kura platinota yang ya memang tingkat stresnya ekstrim gitu, kalau ini enggak. Jadi ini kan kemarin kalian lihat sendiri kan, kemarin di video yang pertama itu mereka stres baru nyampe, tapi besokannya udah enggak loh guys, udah tenang, udah happy mukanya. Kelihatan tau binatang happy atau stres dari muka, kelihatan guys. Jadi hari pertama sampai stres, besokannya udah gak terlalu stres gitu. Jadi cukup cepet adaptasinya selama lingkungannya bener ya guys. Selama lingkungannya bener. Kalau lingkungan hidupnya kekeringan, kebasahan, itu ya akan stres selamanya. Ya gini sih, masalah makan ya ulet, jangkrik. Gue kasih jangkrik, tapi jangkrik ini gak terlalu disentuh sama mereka guys. Yang pasti disentuh tuh ulet Angela. Dia kayaknya si Angela apa gara-gara ngeliat ulet tadi di luar dia makan kan. Ini dia nyari lagi nih. Ya udah guys, jadi sebenarnya piara ini cukup gampang. Emang ini tapi level 2 ya guys, bukan level 1. Bukan kalian untuk pemula baru pertama kali beli, baru pertama kali coba piara terus kalian piara, enggak. Ini level 2. Jadi ya ada butuh ilmu dikit lah untuk kalian mau piara binatang ini, enggak bisa cuma kayak leopard gecko kan kalian enggak ada ilmu, kalian piara juga pasti bisa. Cuma perlu tahu makan. Ya cuma perlu tahu makan dia apa, sama cuma perlu ya bersih, udah selesai. Di Indonesia tuh piara leopard gecko tuh gampang banget guys, tapi kalau ini agak susah meskipun ini hewan lokal ya, karena memang lingkungan hidup mereka tuh agak kompleks gitu loh, nggak simple gitu loh, agak memusingkan. Kalian perlu sedikit ilmu, dan kandang bioaktif sangat gua anjurkan guys, karena kalau bioaktif kan kalian enak gitu ya, nggak usah angkat-angkat tai, nggak usah apa, gampang banget lah hidup kalian. Ya gampang hidupnya kalau bioaktif tuh, serba gampang. Makanya gue tuh bikin video bioaktif tuh banyak, supaya kalian tuh terdorong untuk bikin bioaktif juga guys, karena lebih sehat buat binatangnya juga tuh. Tapi ini gue dari tadi megangin gak stres kan, liat mukanya tuh, mukanya happy-happy aja, biasa aja mukanya, gak stres gitu. Dia malah penasaran explore-nya. Lucu ya, mereka tuh senengnya dempet guys, senengnya nempel-nempel. Mereka karena memang kan koloni kan hewannya, bukan hewan yang penyendiri gitu loh. Jadi senangnya nempel-nempel. Dan ini lucunya hewan ini kalau punya anak dijagain anaknya loh ya guys. Bukan kayak reptil-reptil lain yang punya anak brojol terus cabut udah pergi gitu, enggak. Dia mirip, agak mirip-mirip buaya juga. Emang cocok sih namanya crocodile skin, karena buaya kan juga ada yang ngerawat anak kan. Jadi ini juga ngerawat anak. Jadi kalau misalnya kalian punya ini dan bertelur, itu kalian gak usah pusingin anaknya bakal dimakan sama orang tuanya, bakal dijahatin atau enggak. Aduh keringetan gua guys. Ya karena pasti dirawat sama mereka gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya gue gak akan cuma asal piara ini lagi ya guys. Gue mulai termotivasi nih untuk mencoba breeding crocodile skin atau kadal duri. Jadi mungkin setelah ini gue akan banyak-banyak research lagi bagaimana cara beternak mereka gitu, supaya jumlah mereka tuh banyak. Ya udah guys, paling ya segitu aja video guys. Semoga ya video ini menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan tentunya informasi-informasi yang gue sampaikan itu berguna buat kalian. Dan kalau misalnya ada yang nggak ngerti, silahkan tanya di kolom komentar. Jadi sekian video ya teman-teman, terima kasih udah nonton. Dadah!